السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'dah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur Puji syukur kita senantiasa Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa melihat, ini semua adalah atas. nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah lagi nikmatnya dengan yang dengan yang lebih banyak lagi. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Dan itulah yang kita harap, harapkan, yang selalu kita harapkan adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Karena kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita termasuk manusia yang celaka ya, karena akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat, sangat penting sekali. Makanya, kita harus memperbanyak membaca salawat ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat, salawat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari buku ya Wiqayatul Insan Minal Jinni ya Wasyaitan was was yang ditulis oleh Syekh ya Wahid Abdul Salam Bali. Ya, sebelumnya kita telah membahas yaitu jin itu takut kepada kepada manusia. Jin itu takut kepada kepada manusia ya sebagaimana Nabi SAW Alaihi Wasallam ya pernah menangkap ya jin ifrit ketika pernah ya jin ifrit ini mengganggu Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam dalam sholatnya kemudian al Imam al Mujahid ya, juga pernah menangkap jin eh akan tapi jin tersebut lari duluan dan sampai sampai terjatuh sehingga keesokan harinya dia tidak tidak muncul lagi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya setan-setan ini lari ketika melihat ya Umar bin Khattab ya dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab lewat di satu jalan ya setan tersebut tidak berani lewat di di jalan tersebut jadi ketika manusia berani kepada jin berani kepada setan maka merekalah yang akan takut kepada kepada manusia ya, begitu juga sebaliknya ketika manusia takut kepada jin ya, takut kepada setan maka setan akan berani kepada kepada manusia ya, maka jangan pernah kita ya menakut-nakuti anak kita dengan dengan jin dengan setan jangan pernah ya karena ini nanti akan mem menjadi dampak buruk ya bagi anak-anak anak-anak ya, akan semakin takut kepada jin ya bukan takut kepada, kepada Allah subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala ya. ketika muncul tak rasa takut dalam hati mereka kita ajarkan kepada mereka doa-doa ya, memohon kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala agar mereka mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu taala dan mereka takut kepada Allah, dan semakin berani kepada kepada bangsa bangsa jin ya ataupun kepada kepada setan. Karena setan ya ataupun jin dengan manusia ini lebih mulia manusia. Maka sudah sepantasnya ya makhluk yang mulia itu menguasai makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang mulia seharusnya berani kepada makhluk yang makhluk yang hina karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menguasai menguasai dunia ya, makanya dunia ini dipenuhi oleh oleh manusia karena manusia ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya makanya pada pencipta penci, ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya mereka bangsa jin diperintahkan untuk sujud ya kepada Nabi Adam alaihi ya. salam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan ya, kesempatan kali ini. Ya, kita akan membahas. Yaitu berkaitan dengan jin juga mempunyai rasa dengki terhadap manusia. Ya, jin mempunyai rasa dengki ataupun rasa hasad kepada kepada manusia. Ya, kenapa? Ini disebutkan oleh Uh, Al-Imam Ibnul al qayyim Al-Jauziyah berkata penyakit ain ya penyakit dari pandangan mata ya ini ada dua macam ya jadi penyakit ain ini ada ada dua macam yang pertama ada ain insiyah ini adalah penyakit ain yang berasal dari dari manusia ya kemudian yang kedua adalah ain jinniyah ini adalah a penyakit ain yang berasal dari dari bangsa jin ya ain insiyah yang berasal dari manusia ini terkadang timbul ya karena ada rasa hasad di dalam di dalam hatinya yaitu ingin hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada yang ada pada manusia jadi hasad ya penyakit hasad artinya adalah berharap hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada orang lain Nikmat ini bisa berupa harta ya ataupun kedudukan ya, ataupun ilmu dan lain sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan penyakit hasad ya ataupun bisa masuk dalam kategori penyakit ain ya. Karena penyakit ain ini biasa dia berpengaruh ya bisa dia berpengaruh karena ada diiringi dengan rasa hasad dalam hatinya bisa juga tanpa rasa hasad. Ini juga harus dipahami. Ya. Jadi penyakit ain ini bisa berpengaruh di, bisa dikarenakan ada rasa hasad di dalam hati manusia, ya. Bisa juga tidak ada rasa hasad dalam hatinya bisa juga terkena penyakit ain tersebut. Makanya kita harus ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini, ya, penyakit hasad ini. Karena ini sangat berbahaya. Ya, penyakit hasad ini sangat sangat berbahaya, ya. Sedangkan ya penyakit ain jinniyah yang berasal dari jin, ya, ini disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Disebutkan riwayat dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya seorang anak perempuan yang di matanya terdapat sufah. Sufah ini adalah Salah satu penyakit ya kelainan akibat pandangan mata jahat. Beliau berkata Istarqulah fa inna biha an -nazroh. Terapilah dia dengan ruqyah. Karena sesungguhnya dia sedang terkena nazroh. yaitu penyakit penyakit ain. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan ya kepada orang tersebut agar merukiah orang yang terkena penyakit penyakit hasad ya penyakit ain. Jadi orang-orang yang dia terkena penyakit ain ini dia harus harus dirukiah. Ya. Karena penyakit ain ini sangat berbahaya. Ya. lebih bahaya lagi ya dengan penyakit-penyakit yang lainnya mungkin yang tersebar sekarang ini ya penyakit corona ya ataupun e, pokoknya penyakit-penyakit yang sekarang ini sangat berbahaya lebih bahaya lagi penyakit penyakit ain ini ya. karena kalau penyakit ain itu yang di eh yang digrogoti itu e, penyakit biasa yang penyakit-penyakit yang berbahaya yang digrogoti itu hanya bagian tubuhnya tapi kalau penyakit ain ini bisa semuanya hilang bisa semuanya lenyap. Ya, ketika ada seseorang yang dia ketika melihat ya sesuatu yang sangat megah ya tapi dia tidak di ketika melihatnya tersebut tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya maka bisa saja tiba-tiba ya yang kita takjubkan tersebut bisa saja tiba-tiba tiba-tiba hilang Ya, bisa saja tiba-tiba tiba-tiba lenyap ini adalah disebabkan oleh oleh penyakit lain <tuh> ya makanya pernah ya kejadian yaitu jadinya berada di Arab Saudi ya anak ini dia sangat sehat ya lari sana lari sini ya karena imutnya sehingga orang-orang banyak yang memuji dia ya, ketika memujinya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba pada malam harinya ya anak ini sakit dan sakitnya ini tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, apalagi mulai sekarang ini ya orang sangat mudah sekali ya me, apa namanya mempost memposting ya foto anaknya foto dirinya ya ini dikhawatirkan ya bisa terkena penyakit ain. Karena ya, penyakit ain ini, sebagaimana kita jelaskan tadi, bisa dia terkena karena ada hasad, ada rasa dengki ya yang ada dalam diri manusia ya bisa juga di, bukan karena ada rasa dengki pada diri pada diri manusia. Ya. Kalau yang dia ada karena rasa dengki pada diri manusia ya ini nantinya akan langsung ya disambut oleh oleh jin ya inilah dia nanti yang masuk ain jinniyah. Ketika ada rasa dengki di hati manusia, masuklah jin tersebut ya untuk membuat ulah. Ya Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam uh, Al-Husain bin Mas'ud bin Al-Farra'. Ya, yang dia mengatakan bahwasanya suf'ah yang dimaksud ya dalam hadis tadi yang kita sebutkan bahwasanya pandangan yakni akibat ulah-ulah jin ya itu termasuk dari perbuatan perbuatan jin. Kemudian Al Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Al Imam An-Nasa'i dari Abu Sa'id dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jin wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhat fa biha wa taraka ma siwaha. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada manusia dari gangguan jin dan kejahatan kejahatan manusia yaitu dari ain. Ya hingga diturunkan ayat al muawwidat yaitu al falak dan an -Nas. Lalu beliau mengamalkannya dan meninggalkan yang selainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ulangi lagi hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wal ainil insan hatta nazalatil muawwidhat fa akhadha biha wa taraka ma siwaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan kejahatan mata manusia yaitu ain hingga diturunkan ayat al muawwidat al falaq dan an -Nas. lalu beliau mengamalkannya dan meninggalkan yang selainnya ya nah, dari hadis ini itu ada dua pembagian ya rasul shallallahu alaihi wasallam berlindung dari gangguan jin dan juga berlindung dari eh, gangguan ataupun penyakit penyakit ain dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertegas lagi hadis yang ini yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al ainu haqq walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqat ain. Ya, hadis ini sangat luar biasa ya. Ain itu benar-benar ada. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit ain itu benar-benar ada. Ya andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir ya sungguh ain itu yang yang bisa ya, kalau memang ada yang bisa mendahului takdir Allah subhanahu Wa ta'ala ya maka ainlah yang bisa me, melakukannya nah seseorang bisa ya sampai mati ya ataupun bisa sampai eh, wafat ya ketika terkena terkena penyakit penyakit ain ini ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahaya dari penyakit ain ini. Ya. Yang diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Ya. Sebab Paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah disebabkan oleh penyakit-penyakit ain ini. Ya inilah kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kita harus ber memperbanyak, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit ain ini. Ya. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan kepada saudara kita, ya, ini bisa membuat saudara kita celaka ya karena ucapan kita ya ketika kita melihat ya rasa takjub pada saudara kita ya ada nikmat Allah subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada saudara kita ya maka jangan lupa kita memujinya kalau kita memang ingin memujinya itu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa taala bisa dengan mengucapkan masya Allah ya ataupun bisa juga dengan subhanallah yang penting ada di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memuji saudara kita itu harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita ini tidak terkena penyakit penyakit ain ini. Ya, sebenarnya kita sebutkan bahwasanya penyakit ain ini ya bisa dia dengan karena adanya rasa hasad yang ada pada diri manusia tersebut ya bisa juga karena tidak karena karena hal itu. Namun bisa juga karena ulah jin tadi itu. Kalau dia rasa ha hasad sudah bisalah terjadi ya. karena bisa juga dia karena ulah-ulah jin tersebut ketika ada rasa ya dengki di hati manusia ya sehingga terjadilah ya penyakit ain tersebut pada orang yang menjadi sasaran tersebut. Ya, untuk pengobatannya ya nanti ya penulis ada menyebutkan ya bagaimana cara pengobatan dari penyakit ain ini. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Ya. Sebab terjadinya penyakit ain ya ain ini bisa terjadi karena adanya rasa hasad ataupun iri ataupun dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Inilah penyebabnya. Ya penyebab penyakit lain salah satunya adalah karena adanya hasad ataupun iri ya terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Ya, melihat orang lain punya mobil baru ya kita mulai kepanasan ya mulai timbul ya mulai mencari-cari uh, sebab-sebabnya ya, dari mana dia dapat uang ini ya apa dia mengkorupsi atau apa ya dia tidak ada rasa suka dalam hatinya ketika melihat saudaranya ini membeli mobil mempunyai nikmat Allah Subhanahu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa senangnya ya ini sangat sangat berbahaya sekali ya, makanya rasa hasad ini kalau bisa dihancurkanlah sehancur hancur jangan sampai ya ada rasa hasad dalam dalam hati kita ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ya surah al falak ya di situ ada disebutkan yaitu wa min syarri hasidin idza hasad ya dari keburukan ya orang-orang yang orang-orang yang hasad nah orang-orang yang hasad kenapa kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad karena ini ya sangat bahaya sekali ya sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada ya orang yang dia mati itu gara-gara karena hasad yang ada dalam diri manusia tersebut ataupun karena ada ain tersebut ya sebenarnya yang hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan aksaru menyemut yamut ba'da qadha illah wa bil ain ya sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebabnya karena karena penyakit ain ini ya, makanya kita harus ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini. Ya, yes. bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berlindung dari penyakit ain ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlindung ya dari penyakit ain ini. Ya, bagaimana lagi dengan dengan kita? Yes. Bagaimana hadisnya tadi sudah kita baca, bacakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa mengulang-ulang ya senantiasa membaca al muawwidat al muawwidat adalah surah al-Falaq dan surah, dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini Nabi SAW alaihi ulang-ulang terus ya. Makanya ya dalam zikir pagi dan petang itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini ada di dicantumkan. Tujuannya adalah agar terhindar dari penyakit ain ini ya, ataupun penyakit hasad ini. Karena kita tidak tahu ya ucapan kita yang mana yang bisa membuat saudara kita ini celaka kita tidak pernah tidak pernah tahu. Ya, makanya harus senantiasa kita iringi ya dengan zikrullah ya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika eh, memuji memuji saudaranya. Ya. Dalam sebuah hadis ya ada seorang sahabat ya pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain dalam hadis dari Abu Umamah bin Sahel ya. Ia berkata, suatu saat Ya, ini adalah kisah yang diceritakan oleh sahabat berkaitan dengan penyakit Ain. Ya, tentunya sahabat dalam hatinya sudah pasti tidak ada rasa hasad di dalam dalam hatinya, ya. Namanya Ayahku Sahal bin Hunaif mandi di Al-Kharrar. Ini adalah salah satu tempat ataupun salah satu daerah yang ada di Arab Saudi, ya. Ia membuka jubah yang ia pakai dan Amir bin Rabi'ah ketika, ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya melihat Sahal ini kulitnya itu sangat sangat putih. Ya, kemudian dia mengatakan, ya kemudian Amir bin Robiah ini yang melihat ya sahabat Nabi yang melihat Amir bin Robiah berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka seketika itu sahal pun sakit di tempat dan sakitnya semakin bertambah bertambah parah. Ya, ini adalah tentunya sahabat Nabi ya Amir tadi tidak mungkin ada rasa hasad dalam dalam hatinya. Ya, karena hati para sahabat ini sangat bersih, ya, sangat suci. Ya, mereka mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi karena salah dalam mengatakan, salah dalam memuji, ya sampai membuat sahabatnya ini jatuh sakit ya karena dia hanya mengatakan ya kulitnya ini sangat putih ya putihnya ini mengalahkan dari gadis ya dari wanita yang wanita yang gadis seketika itu si Sahal ini dia langsung jatuh pingsan dan jatuh sakit dan seketika itu sakitnya itu semakin semakin parah ya dan kemudian hal ini pun Ya dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya inilah yang sering dilakukan oleh sahabat ketika mendapati suatu permasalahan, ya langsung disampaikan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bertanya kepada yang lebih mengetahui. Ya, kemudian ya dia mengatakan sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk sahal. Ya, lalu Sahal menceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Robi'ah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Ya, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Maka berwuduklah untuknya. Kemudian Amir bin Robi'ah pun langsung berwuduk. Ya, dan untuk disiramkan air bekas wuduknya itu kepada kepada Sahal maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis ini ya, bisa kita lihat dalam kitab uh, Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Malik ya makanya dari hadis ini ya kita harus lebih berhati-hati lagi ya ketika memuji saudara kita ya, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan karena sudah ada rasa sakit hati dalam hati kita, ya, sehingga bisa menyebabkan saudara kita ini ya, kehilangan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana kisah tadi, ya, sahabat Nabi, ya, Amir bin Robiah tidak mungkin ada rasa hasad kepada Sahal. Ya, sahabat Nabi juga sama-sama sahabat sahabat Nabi. Kalau eh, sahabat Nabi saja ya yang di hatinya bersih ya, ketika mengucapkan tidak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan saudaranya tersebut eh, pingsan ya sampai eh, sakit ya maka bagaimana lagi dengan dengan kita ya yang hati kita dilumuri dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka kita harus lebih berhati-hati lagi dan memperbanyak ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan dari penyakit ain ini. Ya, kemudian ya Al-Imam Ibnu Al qayyim rahimahullahu mengatakan wa idza kana al-ain yahsha darar ainuhu wa isabatuha lil ma'in fal fa syarruha bi qawlihi Allahumma barik alaihi. Ya. Orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Ya, ini benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi. Ya Allah, berkahilah ia. Ya, maksudnya berkahilah ya benda tersebut. Ya, berilah keberkahan kepada benda tersebut ataupun kepada manusia tersebut. Ya, Allahumma barik alaihi ya ataupun bisa juga dengan barakallahu laka ya ataupun barakallahu fik ya ataupun yang yang lainnya yang penting kita dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala ya bisa dengan mendoakan keberkahan kepadanya ya ataupun kita mengucapkan Masya Allah ya ataupun yang yang lainnya jadi ya agar kita terhindar ya membuat saudara kita sakit ya dari penyakit ain ini Ya karena kita tidak tahu ucapan mana pandangan mana yang bisa menyebabkan ya saudara kita ini sakit ya maka kita harus memperbanyak mendoakan keberkahan ya kepada kepada saudara kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. jadi ketika kita ya takut ya ketika uh, bisa menyebabkan ya dari ucapan kita ini bisa menyebabkan orang lain terkena ain ataupun benda juga bisa terkena ain ataupun hewan tunggangan, kendaraan dan lain sebagainya terkena penyakit ain ya maka kita harus mendoakan keberkahan kepadanya bisa dengan barakallahu fiq ataupun Allahumma barik alaihi ya ataupun juga bisa dengan doa-doa doa-doa yang lainnya ya ain juga bisa terjadi pada benda mati ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama mengatakan bahwasanya benda mati juga bisa terkena ain ini ya benda mati yang terkena ain bisa mengakibatkan rusak ya ataupun hancur secara tiba-tiba Ya, dan ini adalah ya disepakat eh, kebanyakan para ulama mengatakan ya bahwasanya benda mati juga bisa terkena terkena ain. Ya, misalnya ada televisi kita baru, ada orang datang, ya tiba-tiba menyebutnya nanti tiba-tiba bisa saja ya TV tersebut mati. Bisa kejadian seperti seperti itu. Dan ini juga pernah ya diceritakan oleh ya salah seorang asatizah yang ada di Indonesia, ya dia memiliki e, printer yang baru ya ketika itu ada orang yang dia latah ya sembarangan mengucapkan tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Printer ini baru ketika dia pulang ya printernya ini tidak bisa tiba-tiba tidak bisa tidak bisa digunakan. Ya. ya. kemudian dia teringat siapa tadi yang datang ke sini? Ya, siapa yang datang ke sini? Diingat-ingat oh si fulan. Oh ya si fulan langsung disuruh berwudu si fulan tersebut ya kemudian air bekas wudhunya ini dipercikkan kembali ke printernya tersebut dan printernya tersebut pun kembali bisa e, bisa baik bisa bagus lagi seperti itu nah ini adalah seperti ya maka salah satu untuk pengobatan penyakit ain ya salah satunya adalah menyuruh orang berwudhu dan bekas wudhunya tersebut dipergunakan untuk mandi ataupun untuk menyiram orang yang terkena penyakit ain ini Ya. Nah, jadi masalahnya kalau sekarang ini kalau di media sosial di Facebook ya ataupun di Instagram dan lain sebagainya kita tidak tahu ya siapa orang yang mengatakan ataupun memuji ya dengan foto-foto kita yang kita pajang tersebut kita tidak tidak pernah tahu ya makanya kita harus berhati-hati ya jangan sedikit-sedikit ya di share di Facebook ya, di Instagram sedikit-sedikit ya, Walangnya tidak ada kadang yang dia apakan itu tidak ada tidak ada manfaatnya yang dia share itu tidak ada tidak ada manfaatnya anak pandai berjalan di share-nya ya. ini tidak tidak ada manfaatnya ya kalaupun yang kalau kita share yang ada manfaatnya ya kemudian juga ya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala ketika ya misalnya tujuan kita untuk berdakwah ya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah tersebut itu bisa melindungi dirinya dari penyakit penyakit ain tersebut ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan sebuah doa Allahumma inni as'alukal uh, al afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan dan hartaku. Ya, kemudian ya dari uh, dalam surah Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya juga menyebutkan ya mengajarkan walaula iddaholta jinnatak jannataka kulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana akallamin kamalau wawaladam. Ya, dan mengapa kamu tidak mengatakan ya ketika masuk ke kebunmu ini mengucapkan masya Allah la quwata illa billah sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan dan keturunan ya maka kemudian para ulama menjadikan ayat ini adalah dalil ya bahwa harta juga bisa terkena terkena ain dan boleh juga diruqyah ketika ter, terkena penyakit penyakit ain ini Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu mengatakan qala ba'du salaf ya man ajabahu syai'un min halihi aw malihi aw wal waladihi falyaqul ma Allah la quwata illa billah wa hadza ma'khudzun min hadzal ayah al karimah ya jadi sebagian salaf juga mengatakan orang yang kagum pada keadaannya ya ataupun pada hartanya ya ataupun kagum pada anaknya hendaknya ucapkan masya Allah la quwata illa billah ya ini diambil dari ayat yang mulia tadi yang sudah kita yang sudah kita bacakan tadi jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena penyakit ain ini ya, karena penyakit ain ini sebagaimana sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menyebabkan orang orang mati ya kebanyakan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mati disebabkan karena penyakit penyakit ain ini ya baik diiringi dengan rasa hasad ya ataupun tidak diiringi dengan dengan rasa hasad tersebut ya maka kita harus memperbanyak ya mendoakan ya ketika kita melihat saudara kita memiliki harta yang banyak kita doakan keberkahan dengan hartanya kita doakan agar dengan hartanya tersebut dia semakin banyak bersedekah semakin banyak lagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya kita doakan ya karena bisa jadi ketika dia memiliki harta tersebut dia bisa membantu perekonomian kita ini tentu yang kita yang kita harapkan ya kita doakan dia dengan keberkahan ya Allahumma Barokallahufik ya fi malika ya ataupun yang lainnya kita doakan keberkahan untuk untuk saudara kita tersebut jangan malah ada rasa iri ya kita ini seringnya sms ya senang melihat orang susah ya. susah melihat orang orang senang ya penyakit inilah yang susah juga untuk untuk diobati ya salah satu obatnya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka penyakit ini ya penyakit hasad yang ada dalam hatinya ini bisa bisa terobati ya. Dan ya hilangkanlah ya penyakit ketika melihat orang susah ya, senang melihat orang susah ya ini ya naudzubillah ya. Sebagai kaum muslimin tidak sepantasnya kita senang melihat saudaranya susah ya. Kalau kita bisa kita bantu dengan harta kita bantu dengan harta Ya, kalau tidak bisa kita bantu dengan harta, jangan kita merasa senang, ya. Kita bantu dia dengan pemikiran kita, ya ide-ide kita yang bisa membuatnya bangkit lagi ya dari keter keterpurukannya. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai ya dengan apa yang kita lakukan bisa menyebabkan orang lain terkena penyakit penyakit ain, ya. Kemudian sini para ulama menyebutkan cara mencegah dari penyakit ain. Ya, cara mencegah penyakit ain diantaranya adalah dengan merukiah orang tersebut. Ya, bisa merukiah orang tersebut dan kalau kita tahu orang yang menyebabkan penyakit ain tersebut. Ya, karena penyakit ain ini kita kadang tidak mengetahuinya siapa yang siapa yang melakukannya. Jadi kalau kita tidak mengetahuinya maka bisa kita ruqyah ya kita buat air ruqyah untuk kita mandikan kepada kepada orang tersebut ya agar orang tersebut bisa sembuh dari penyakit ainnya tapi kalau kita tahu orang tersebut yang melakukan ain uh, ain tersebut ya maka kita bisa menyuruh orang tersebut untuk untuk berwudhu ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Amir ya bin Robi'ah ya untuk berwudhu untuk dimandikan kepada orang yang terkena penyakit penyakit ain tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi Ya, salah satu cara kita agar terhindar penyakit ain bisa yang pertama tadi kita kalau kita tidak tahu ya orang yang melakukan ain tersebut bisa dengan E, merukiah orang tersebut, ya, kita buat air rukiah dan kita mandikan orang tersebut, ya. Kemudian, yang cara yang kedua, ya, bisa juga dengan membuat, kalau kita tahu orangnya tersebut, ya, bisa kita suruh, ya, orang tersebut untuk berwudu dan kemudian kita mandikan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut, ya, agar, ya, orang tersebut, ya, bisa, ya, karena kalau kita, tidak kita obati, bisa semakin lama orang tersebut tuh bisa sampai. E, kematian ya bisa sampai mati orang tersebut terkena penyakit ain tersebut ya kalau tidak segera tidak di, segera kita obati ya sebagaimana tadi ya hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya kebanyakan ya kematian dari umatku ya kebanyakannya adalah dikarenakan dari penyakit ain ini ya senang melihat orang susah ya susah melihat orang orang senang ya penyakit semacam ini harus kita hilangkan dalam dalam diri kita sehingga kita bisa terlindungi ya terhindar oleh dari penyakit hasad ataupun dengki sehingga menyebabkan penyakit ain pada pada saudara kita. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian bisa juga ketika memuji saudara kita ya bisa juga dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah ya ataupun juga bisa dengan mendoakan orang tersebut ke keberkahan. Kita doakan orang tersebut keberkahan. Allahumma barik alaihi ya barakallahu fik ya ataupun mengucapkan masya Allah. Yang penting ketika kita memuji saudara kita itu dengan uh, pujian dengan menyebut nama nama Allah subhanahu subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ya kepada kita idharoa ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yujibuhu فَلْيَدْعُوا fa فَإِنَّ الْعَيْنُ Jika salah seorang dari kalian melihat ya pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mengherankan, ya maka doakanlah keberkahan baginya karena ain itu benar adanya. Ya hadis riwayat Imam An Nasa'i. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ain itu benar adanya. Jangan kita anggap sepele dengan dengan hal ini. Ya, Jangan kita anggap sepele dengan hal ini. Ah, ini penyakitnya ini karena ada sebab-sebab lain tidak ya karena memang bisa jadi karena penyakit lain ini. Ya makanya jangan kita mudah ya mengupload foto-foto kita ya ataupun foto anak kita bisa saja setelah kita upload ya foto anak kita tiba-tiba saja anak kita menjadi sakit ya tiba-tiba menjadi menjadi demam ya kita upload videonya yang tidak ada manfaatnya ya tidak ada manfaatnya untuk untuk orang lain juga tidak ada manfaatnya ya maka harus ya lebih berhati-hati ketika kita ingin mengupload foto ataupun ingin mengupload video ya kalau memang tidak ada manfaatnya tidak usah kita tidak usah kita upload foto tersebut tidak usah kita upload ya video tersebut karena tidak ada tidak ada manfaatnya ya karena seorang muslim seharusnya melakukan sesuatu yang bermanfaat ya baik bermanfaat untuk dunianya ataupun bermanfaat untuk untuk agamanya ya ataupun untuk untuk akhiratnya ya jangan tidak ada manfaatnya sudah menghabiskan paket e, kuota kita ya kan tapi tidak ada manfaatnya apa yang kita apa yang kita share ya apa yang kita bagikan bahkan bisa mencelakakan mencelakakan dirinya dirinya sendiri ya kalau yang dari Facebook ya kalau memang e, pengobatannya ini sangat sangat susah sangat sulit Ya karena bisa saja ketika, setelah dirukyah pun dia bisa saja masih ada pengaruh-pengaruhnya karena kita tidak tahu. Ya makanya obat yang paling mujarab, terapi yang paling mujarab untuk mengobati orang yang terkena penyakit ain ini adalah dengan meminta air bekas wuduknya tersebut. Ini yang sangat, yang sangat mujarab. Dua menit lagi. Ya, ini yang sangat mujarab sekali untuk mengobati orang yang terkena penyakit penyakit ain. Ya bisa saja memang dengan rukyah juga bisa tapi ya tidak cukup satu dua kali harus berkali kali ya sampai betul betul dia dan ini juga orang tersebut harus betul 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 bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan perkara perkara yang dianggapnya mubah ya hal ini memang mubah boleh saja seperti itu ya kan tapi untuk menjaga diri kita ya keluarga kita kita hindari ya untuk sembarangan mengupload Mengupload foto kita, ya, apalagi, ya, biasa orang-orang yang baru menikah suka sekali dia mengupload fotonya bersama pasangannya yang baru, ya, dan lain sebagainya. Ini harus lebih ber, berhati-hati lagi. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan melindungi diri kita dari penyakit ain dan menjauhkan ya hati kita dari rasa dengki dan hasad kepada kepada manusia karena semua ini adalah dari godaan-godaan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.